Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal SKD yang sangat-sangat mudah, yang harusnya bisa dijawab dengan benar. Yuk, sama-sama kita lihat. Ini adalah salah satu soal TIU pada SKD yang bisa dikatakan sangat mudah. Soal jenis deret seperti ini harusnya kita bisa jawab dengan waktu yang singkat dan benar. Baiklah, langsung kita lihat di sini. Pola yang pertama, 11, 12, 13. Ini tiga bilangan yang berurutan. 13, 14, 15. Kemudian 15, 16. Selanjutnya adalah bilangannya 17. Karena di sini optionnya ada dua bilangan yang diminta setelah 16. Nah, di sini masih ada pola kedua. 10 ke 12 itu bertambah 2. Berarti 12 ditambah 2. Jawabannya 14. Sangat mudah, bukan? Jadi, jawabannya 17 dan 14. Pada soal kali ini, soal TIU, jika X adalah 27,8% dari 45, itu artinya X sama dengan 27,8/100 kali 45. Dan Y adalah 45% dari 27,8, itu artinya Y sama dengan 45/100 kali 27,8. Ini adalah soal yang sangat-sangat mudah. Kita tidak perlu menghitung, kita bisa langsung menemukan jawabannya. Ya, X sama dengan 27,8/100 kali 45 itu sama dengan 27,8 kali 45/100. Sedangkan Y, 45 kali 27,8/100. Perkalian itu berlaku sifat yang namanya komutatif atau pertukaran. Hasil dari 27,8 dikali 45 itu sama dengan 45 kali 27,8. Hasil perkaliannya sama, kemudian sama-sama dibagi 100. Tentu hasil dari X dan Y ini sama. Jadi, di sini sudah jelas jawabannya X sama dengan Y. Soal TIU berikutnya, keramik yang memiliki sisi 20 cm akan digunakan pada sebuah ruangan yang memiliki panjang 4 meter dan lebar 6 meter. Panjang dan lebar ruangan ini, satuannya akan kita ubah terlebih dahulu ke dalam sentimeter. 4 meter ini sama dengan 400 cm. Kemudian 6 meter itu 600 cm. Jadi, kita kali 400 kali 600 dibagi keramiknya sisinya 20 cm berarti 20 kali 20. Nah, ini itu sama dengan 20, kemudian 600 dibagi 20 itu 30. Kita kalikan 20 dikali 30 itu 600. Pertanyaannya, jika setiap box berisi 20 keramik, berapa boxkah yang diperlukan untuk mengisi seluruh ruangan? Kita bagi 600 dengan 20, sehingga kita dapat jawabannya 30 box.